Hai guys, video petang ini saya mau perlihatkan jam-jam yang tidak akan kita jumpa lagi pada saat ini. Jam-jam lama ataupun jam-jam antik. So, jom kita lihat. Guys, jam ini namanya Norena. Antik guys, lama sudah ini. Kita tidak boleh jumpa lagi pada saat ini, guys. Ini adalah jam yang kedua. Tugaris namanya. Jenama Tugaris, guys. Ini juga tidak sudah pada saat ini. Jenama Tugaris. Jam antik yang ketiga ini dia guys. Jam antik yang keempat adalah Rado. Susah sudah mau cari ini guys sekarang. Tiara sudah. Oke guys, di sini ada jam antik lagi. Iya. Jenama stand. Semua jam tangan otomatik yang 40-50 tahun yang lalu punya. So sekarang tidak akan kita boleh nampak lagi guys. Masih hidup guys, otomatik. Keunikan jam-jam lama guys, walaupun sudah berpuluh-puluh tahun masih hidup. Banyak guys koleksi-koleksi jam lama berpuluh-puluh tahun punya guys. Sini juga ada ini jenama. Wah cantiknya, kecil-kecil. Original. Ratol, jenama ratol. Oke guys, kita ambil lagi. Jenama jenama Titus. Masih hidup guys, walaupun sudah 40 tahun 50 tahun. Ini pula jenama apa ini? Pagol, jenama Pagol. Ini juga sudah tiada sekarang, guys. Pagol. Sangat cantik. Banyak di sini guys. Oh, guys.
Martin. Castel otomatis juga, semua jam tangan sini otomatis guys. Lagi, wow, mask guys. Ini lagi guys, terusnya. Nidor, jenama Nidor guys. Oke guys, ini yang seterusnya jam jenama antik. Lama-lama ini guys. Solville, Titus guys. Seterusnya Bulova. Seterusnya guys, Tissot. Ini Tissot, jenama Tissot. Oke guys, kita ambil lagi yang kedua mas. Kotak yang kedua mas. Jam-jam mantik guys. Ini lagi guys yang seterusnya. Pagol, cantik guys. Seterusnya, seperti aduh. Guys, kita sampai ke kotak yang terakhir. Kita tengok guys apa isi di dalamnya. Wow, jam banyaknya guys. Jam lama, jam antik. Thank you.
keputusanmu. Holo. Rado. Masih hidup guys, walaupun sudah begini rupa. Hingga ya. Kecilnya guys, Sandos. Jam terkecil di dunia guys. Cheers. Choti. Tony. Thank you.